Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Initials dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih kegiatan Mom Aiting pagi ini. Di sini Mom Aiting sedang jalan-jalan sehat bersama Ayah Rozak dan juga Syifa serta Nanda Fahrizal. Tak lupa juga ada Ayu Ting Ting, bangun olahraga biar sehat selalu untuk kita semua. Lihat di sini Ayah Rozak nih sedang berjalan-jalan sambil berlari-lari kecil di agar persendian dan juga tubuh sehat, kuat dan pastinya berstamina. Semoga Ayah dan juga Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini Mom Aiting memberikan hashtag Syifa Nanda Fahrizal, yuk calon pengantin olahraga pagi biar sehat. Bahagianya Mom Aiting dan juga Ayah Rozak yang sebentar lagi akan mempunyai calon menantu nih, menantu idaman tentunya, karena memang Nanda sudah sering ya bertemu dengan Ayu, bahkan juga sudah sangat dekat nih dengan Ayah Rozak. Sudah hampir setiap hari Nanda main bersama Ayah Rozak nih, karena kebetulan Nanda memang bekerja di The Halu Cafe bersama Syifa dan mengurus Kisyu TV bersama-sama. Inilah liburan ala calon pengantin bersama sahabat-sahabatnya. Sehat selalu untuk Syifa, semoga semuanya dilancarkan. Begitu juga dengan Nanda Fahrizal, semoga sehat dan bahagia selalu. Informasi yang selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang memegang Piala AMI Award 2021. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan alhamdulillah, terima kasih AMI Award. Makasih juga untuk semua yang sudah support aku, semoga aku bisa lebih baik lagi dan memberikan karya-karya yang terbaik untuk semua. Amin, love you untuk semuanya. Terima kasih untuk para sahabat. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih semuanya. Insyaallah Ayu Ting Ting akan selalu berkarya. Dengan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh Mom Aiting, selama nak sukses selalu buat kamu. Amin, amin, ane love you. Dari Koko Kriuk mengirimkan emotik love untuk Ayu Ting Ting. Dari kamu-kamu amin, selamat ay, ditunggu comebacknya. Patroli Aiting, Congrats Queen Ayu Ting Ting, congratulations untuk Ayu, selamat, semoga makin sukses. Seterawati, Zipal 144 dan juga sahabat yang lainnya. Seterawati, selamat, semoga makin sukses, love you Queen Angkasa Bali 20 dan masih banyak lagi dari sahabat-sahabat nih. Selvina Villa, selamat sayangku, love you. Terima kasih teteh sayang, tulis Ayu Ting Ting. DKDI 2020 Aiman, selamat teh Ayu. Hey Aiman, love you, tulis Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari sahabat Ayu, dari Edric Chandra, congratulations Ayah. Dari Lina Priscilia, congrats Ayu Ting Ting. Fish Wannabe, love you Ayu Ting Ting. Dijawab bisa Ayu Ting Ting, they love you. Selamat Ayu Ting Ting, idola aku sejak muncul di TV. Aku fans kamu, semoga ke depan kamu lebih baik lagi berkarya terus, love you. Congratulations my queen, semoga semakin sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rinelli, selamat Ibu Ayu, dijawab sama Ayu ya. Thanks Nel, love you. Dari Andi, congratulations Bu Ayu Ting Ting. Thank you Andel. Terima kasih para sahabat, bagi banget ya di notik langsung nih sama Ayu Ting Ting, dijawab langsung nih, bahagia banget. Dan inilah ekspresi wajah bahagia Ayu Ting Ting hari ini yang mendapatkan kejutan, sebuah kemenangan yang sangat luar biasa, karena banyak sekali saingan dan juga banyak artis-artis muda pendatang baru yang luar biasa. Namun akhirnya Ayu Ting Ting masih masuk dalam kategori AMI Award dan berhasil memenangkan Piala AMI Award 2021. Sekali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting. The Ayu Ting Licious Update, congratulations to you strong woman. Dan terima kasih sahabat-sahabat semuanya atas dukungan dan juga kerjasamanya. Hingga Ayu Ting Ting masih di puncak karir hingga saat ini. Terus dukung Ayu Ting Ting menjadi lebih baik lagi. Dan kita doakan bersama-sama, semoga Ayu Ting Ting mendapatkan jodoh yang terbaik nih.
Dan semalam Ayu Ting Ting memberikan gebrakan wah dengan adanya Ivan Gunawan yang selalu ada bersama dia. Baik ketika Ayu Ting Ting dalam keadaan suka maupun duka, Ivan Gunawan selalu ada untuk Ayu Ting Ting. Kebahagiaan yang sangat luar biasa Ayu Ting Ting dapatkan akhir-akhir ini bersama Ivan Gunawan yang memang ada perubahan nih dalam bentuk tubuhnya, terutama badannya yang sedikit langsing. Penurunan berat badan Ivan Gunawan membuat wajah Ivan Gunawan lebih maco dan berkarisma. Dan inilah momen yang terekam kamera saat di kontes dangdut Indonesia, di mana Ayu dan juga Ivan melakukan adegan yang tidak biasa nih. Dan pastinya membuat heboh para fans dan juga penggemar lainnya karena mereka melihat kemesraan di antara keduanya yang sama-sama saling menyukai. Semoga kekurangan demi kekurangan yang Ayu dan juga Ivan miliki bisa menjadi pelengkap dalam rumah tangga nanti. Semoga Ivan Gunawan menjadi jodoh dan pelabuhan terakhir Ayu Ting Ting. Dan semoga Ivan Gunawan adalah jodoh yang terbaik yang Allah kirimkan untuk menjadi penjaga dan juga menjadi tulang keluarga Ayu Ting Ting. Didoakan semoga segera menuju halal agar bisa terus bersama-sama hingga akhir nanti. Dominion selalu menyertai Ivan Gunawan beserta Ayu Ting. Semoga segera ada hilal baik ini dari Ivan untuk Ayu Ting Ting. Oke, sahabat semua, inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini, mendapatkan anugerah kepercayaan sebagai pemenang di AMI Award dalam kategori wanita solo terpopuler. Sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mana kakinya? Hai, liburan kita kali ini berakhir. Kerja kembali. Semangat terus kakak. Keren banget. Ada takut ketinggian. Jangan ada yang lihat ke bawah. Jangan lihat ke bawah. Oh iya, langsung. Good job. I really love this. This is so cute. Like your face.